Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada LGB30+, iaitu peranti kemas kini LGB30 dengan penawaran storan yang lebih besar. Ia baru sahaja memasuki pasaran Malaysia secara rasmi setelah 7 bulan ia diperkenalkan untuk pasaran antarabangsa. Untuk spesifikasinya, ia didatangkan dengan skrin 6 inci Quad HD berasaskan P-OLED, chip Snapdragon 835, memori 4GB RAM bersama storan dalaman 128GB berbanding 64GB pada LG V30. Dari segi rekaannya, LG V30+ membawakan rekaan kaca pada bahagian hadapan dan belakang yang mana kedua-duanya dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5. Di bahagian belakang ini menempatkan pengimbas sat jari yang turut berfungsi sebagai power button dengan kebolehan butang yang boleh ditekan. Di bahagian kanan peranti membawakan slot dual SIM dengan slot micro SD dan butang pembesar suara di bahagian kiri. Untuk sambungan, ia masih membawakan earphone jack di bahagian atas bersama sambungan USB-C di bahagian bawah. Di bahagian bawah ini turut menempatkan pembesar suara yang mana hanya menawarkan saluran bunyi dalam bentuk mono. Namun LG masih mendatangkan sokongan Hi-Fi Quad DAC bersama pengoptimasian audio dari Bang & Olufsen pada peranti ini untuk kebolehan memainkan audio berkualiti tinggi dengan pengalaman bunyi yang lebih terperinci. Di bahagian hadapan, ia membawakan skrin 6 inci Quad HD berasaskan P-OLED dengan memberi paparan tajam dengan pewarnaan yang cukup jitu. Tidak seperti LG V20, ia tidak lagi menyertakan skrin kedua namun masih hadir dengan fungsi floating bar untuk akses pantas ke aplikasi, senarai kenalan dan butang kawalan muzik. LG juga turut menawarkan fungsi Always On Display bagi membolehkan pengguna melihat jam dan notifikasi ringkas secara terus pada paparan peranti ini. LG V30+ dijana dengan Android 7.1 Nougat secara terbina yang direka bersama antara muka LG UX 6.0+. Ia membawakan antara muka yang kemas dan ceria selain memberi pilihan kustomasi seperti pertukaran rekaan, butang navigasi. Dari sudut prestasi, LG V30+ dijana dengan chip berkuasa Snapdragon 835 bersama padanan memori 4GB RAM. Walaupun dijana dengan chip keluaran tahun 2017, ia masih menawarkan prestasi harian yang baik bersama penggunaan tenaga yang efisien melalui penggunaan chip 10nm. Ia dapat memainkan permainan bergrafik intensif dengan amat lancar, di samping memberi kawalan haba yang cukup baik ketika menjalani sesi permainan yang agak lama. Untuk kupaian kamera, LG V30+ membawakan kamera utama 16MP f1.6 yang mana dipadankan dengan kamera kedua 13MP f1.9 untuk kepulihan penggambaran wide 120 darjah. Dalam situasi mesra cahaya, kamera utamanya mampu mengambil gambar dengan terang yang mana dibantu dengan penggunaan aperture yang besar. Cuma keperinciannya kelihatan kurang tajam dan kawalan dynamic range juga masih tidak standing dengan pesaingnya seperti Galaxy S8 dan Google Pixel 2. Tetapi jika tidak dibandingkan dengan pesaingnya, ia sememangnya memberi kualiti yang sangat memuaskan untuk kegunaan fotografi harian. Kamera keduanya juga dilihat mampu memberi penggambaran yang baik dengan kualiti seumpama kamera utama tetapi sedikit soft atau penggunaan fixed focus dan aperture yang lebih kecil. Aspek yang sedikit mengecewakan ialah kamera hadapan 5MP-nya yang dilihat kurang memuaskan dari segi keperincian selfie selain tidak mampu memberi dynamic range yang seimbang seperti peranti utama yang lain. Untuk rakaman video, kualitinya cukup memuaskan dengan menawarkan rakaman yang stabil, warna yang terang dan memberi kualiti audio yang selesa untuk didengar. Untuk meningkatkan lagi kupaian rakaman video, LG telah melengkapkan LG V30+ ini dengan fungsi point zoom yang membolehkan anda memfokuskan ke sesuatu objek secara zoom bagi hasilan video yang lebih dramatik. Ia juga hadir dengan scene effect dengan menawarkan pilihan sejumlah filter menarik bersama kebolehan rakaman RAW untuk hasilan video yang lebih cinematic. Dari segi bateri, LG V30+ hadir dengan kapasiti 3300mAh dengan memberi bacaan screen on time and standard iaitu sekitar 5 jam 23 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia juga dilengkapi dengan fungsi pencasan pantas Quick Charge 30% dengan mengambil masa sekitar 1 jam 48 minit untuk mengecas peranti ini dari kosong hingga 100%. LG V30+ menawarkan sebuah flagship yang seimbang dengan rekaan yang menawan, skrin yang terang, prestasi yang lancar dan ketahanan bateri yang baik. Namun saya mengharapkan kamera utamanya memberi kupaian dynamic range yang lebih baik selain mengharapkan kamera hadapannya menghasilkan selfie yang lebih menarik. Selain itu semua, saya cukup suka dengan peranti ini. Namun dengan harga jualan RM3,199, ia perlu dipertimbangkan semula atas harga yang agak tinggi untuk peranti keluaran tahun 2017. Jadi sekian sahaja pada saya Arif Ismail untuk ulasan LG V30+ ini. Jangan lupa like, share dan subscribe serta lawati Ahmad Zul MY untuk lebih banyak lagi perkembangan dunia teknologi terkini.
Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.